Ibu Fatmawati, atau yang lebih akrab dipanggil Ibu Fatma, adalah seorang ibu rumah tangga dan seorang pengusaha mebel. Usaha yang digelutinya begitu pesat hingga dia memiliki beberapa toko di kotanya. Penghasilan yang lebih dari 15 juta untuk satu bulannya, itu lantas membuatnya sombong dan kikir. Bu Fatma sendiri berencana akan berangkat haji tahun depan bersama suaminya, Pak Roset. Tapi kesuksesan Bu Fatma akhir-akhir ini merosot. Itu lantaran penghasilannya atau keuangannya selalu berkurang setiap minggunya. Dia sempat menaruh curiga pada karyawan bagian keuangan dan menuduhnya menggelapkan dana penghasilan tokonya. Tapi setiap Bu Fatma mengganti karyawannya, itu tak membuat uangnya utuh. Keuangannya selalu hilang secara tiba-tiba. Pak Rosat sendiri, yang bekerja sebagai marketing di dealer motor, merasa kebingungan. Karena setiap istrinya pulang dari toko, selalu marah-marah tak jelas. Apalagi Bu Ami, mertua dari Bu Fatma, selalu berteriak-teriak dan menjerit-jerit secara tiba-tiba. Pada suatu hari, anak Bu Fatma yang masih berusia 7 tahun terlihat tertawa sendiri di taman rumah. Dia tampak asik main bola dan seperti ada teman yang mengajaknya bermain. Akil! Akil. Tiba-tiba suara Bu Fatma memanggilnya sambil berlari. Akil menceritakan pada ibunya kalau baru saja ada temannya yang mengajaknya main bola. Bu Fatma merasa kebingungan karena dia tak melihat satu orang pun di taman. Bu Fatma memilih tak menghiraukan cerita Akil karena dia menganggap kalau anaknya sedang berhalusinasi. Setelah selesai mandi, Akil pun menonton TV ditemani Bu Ami neneknya. Tak sengaja, Akil melihat temannya yang tadi bermain bola bersamanya masuk ke kamar orang tuanya. Akil memanggil mereka, tapi tak ada yang mendengarnya. Bu Ami yang kaget melihat cucunya yang tiba-tiba berteriak, mencoba bertanya, siapa yang sudah dipanggilnya? Aku tadi melihat temanku masuk ke kamar ibu, Nek. Merasa bingung, nenek kembali bertanya. Temanmu siapa, Togil? Itu, Nek, temanku yang botak dan gak pakai baju. Sambil mengerutkan dahinya, Bu Ami malah tersenyum. Dia berpikir, cucunya itu terlalu banyak nonton kartun Upin Ipin. Makanya dia berhalusinasi melihat anak kecil di rumahnya. Beberapa jam Bu Fatma berteriak-teriak karena mendapati uang di dalam tasnya hilang. Uang hasil penjualan hari ini tiba-tiba menghilang. Tapi keanehan muncul ketika uang yang hilang hanya separuh dari isi dompet. Suasana keluarga itu pun semakin panik. Tanpa disadari, beberapa tahun belakangan ini, uang Bu Fatmawati menghilang secara misterius. Pagi pun tiba. Akil, yang bersiap ke sekolah, tiba-tiba meminta izin kepada ibunya untuk memberikan bajunya pada teman barunya.
Bu Fatma hanya mengangguk menyetujuinya tanpa mempertanyakan siapa teman barunya itu. Karena dia terlalu panik akan kejadian-kejadian yang dialami akhir-akhir ini. Siang itu Bu Fatma bercerita ke salah satu temannya. Dan temannya menyarankan agar Bu Fatma berkonsultasi pada seorang kiai. Setelah berpikir panjang, dia menyetujui saran temannya itu. Dan harus rela sabar menunggu suaminya untuk bisa menemuinya. Malam pun tiba. Setelah sholat isya, Pak Rosad dan Bu Fatma berencana mendatangi pondok Pak Sofian. Tapi rencana itu batal karena secara tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi rusak parah. Roda belakangnya bocor dan mobil tak bisa dinyalakan. Dengan terpaksa, Pak Rosad menunda dan melanjutkannya besok. Keesokan paginya Pak Rosad mengambil cuti agar bisa menemui istrinya. Tiba-tiba Agil mendadak demam dan panas. Dia tak mau ditinggal ayah dan ibunya. Kali ini mereka harus mengundur acara ke pondok Pak Sofian. Hingga tibalah Pak Sofian datang ke rumah Pak Rosad. Beliau datang bersama teman Bu Fatma yang telah dimintai pertolongan Bu Fatma. Baru saja Pak Sofian menginjakkan kakinya di depan teras, dia sudah dihadang sesosok pocong yang mencoba menakut-nakutinya. Pocong itu menampakkan wajah seramnya dengan mata yang menonjol dan muka yang berdarah-darah. Tapi itu semua percuma, karena Pak Sofian ternyata tak takut. Sambil berzikir, Pak Sofian mencoba menangkap pocong itu, tapi pocong itu keburu menghilang. Hawa panas mulai terasa di rumah Pak Rosad. Beliau mencoba menerawang lewat mata batinnya. Setelah beberapa menit, Pak Sofian tersentak kaget karena melihat dua anak kecil atau yang biasa disebut tuyul. Seakan Pak Kiai tahu kalau selama ini Agil kerap bermain dengan tuyul-tuyul itu. Maka dipanggillah Agil untuk memancing tuyul-tuyul itu keluar dari persembunyiannya. Sambil memegang kaca dan beberapa ekor tuyul, Agil berpura-pura main di taman. Dan ternyata, tanpa butuh waktu lama, tuyul-tuyul itu pun keluar dan mendekati Agil. Tuyul-tuyul itu tampak terlena akan mainannya dibawa oleh Agil. Dari situlah Pak Sofian dengan mudah menangkap tuyul-tuyul tersebut. Sebelum dimasukkan ke dalam botol, Pak Sofian pun bertanya siapa tuannya. Awalnya tuyul-tuyul itu tak mau mengaku siapa tuannya. Tapi dengan kekuatan yang dimiliki oleh Pak Sofian, akhirnya tuyul-tuyul itu pun bilang kalau Bu Maya adalah tuannya. Tuyul itu juga mengaku kalau dia dikirim Bu Mayang untuk menguras harta Bu Fatma secara perlahan-lahan hingga Bu Fatma mengalami kesengsaraan. Setelah mendengar kesaksian tuyul tersebut, Pak Sofian pun menyampaikan kepada Bu Fatma kalau yang telah mengirim tuyul itu adalah Bu Mayang. Bu Fatma masih tak percaya. Pikirannya pun melayang, mengingat cerita 6 tahun yang lalu. Dulu, Bu Mayang adalah istri pertama Pak Rosad. Rumah tangga mereka awalnya baik-baik saja. Bahkan digadang-gadang menjadi keluarga paling harmonis. Hingga, datanglah Bu Fatmawati, seorang karyawan di perusahaan asuransi. Perkenalan Bu Fatma dan Pak Rosad, kunci awal kehancuran rumah tangga Bu Mayang. Pertemuan yang intens membuat benih-benih cinta di antara mereka. Bahkan yang paling fatal adalah Bu Fatma hamil dari perselingkuhannya dengan Pak Rosad. Hal itu membuat Mayang marah.
Kemarahannya semakin menjadi-jadi setelah tahu Pak Rosat membawa pulang Bu Fatma ke rumahnya. Pak Rosat yang berencana ingin menjadikan Bu Fatma untuk dijadikan istri keduanya tak mendapatkan persetujuan dari Bu Maya. Yang lebih menyakitkan lagi, Bu Ami mertuanya tak membela Bu Maya. Dia malah lebih membela Bu Fatma dengan alasan sedang mengandung anak dari Pak Rosat. Detik itu juga, Bu Mayang keluar rumah dengan amarah yang meletup-letup. Dia mengancam akan menuntut balas atas perbuatan dari keluarga Pak Rosat. Dengan air mata yang menetes di pipinya, Bu Fatma menyadari kesalahannya di masa lalu. Karena sudah menjadi perusak rumah tangga Bu Maya dengan Pak Rosat. Dia pun memutuskan akan mengunjungi rumah Bu Maya esok lusa. Dia ingin menebus semua kesalahannya. Sebelum Pak Sofyan pulang, dia memberi pesan agar uang Bu Fatma dimasukkan ke dalam plastik kresek. Dan setelah itu, plastik kresek harus diberi doa. Hal itu akan mempersulit Tuyul untuk mengambil uangnya. Keesokan paginya, Pak Rosat dan Bu Fatma menuju ke rumah Bu Mayang. Di sana mereka melihat Bu Mayang sakit dan tak berdaya. Akhirnya mereka berdua pun membawa Bu Mayang ke rumah sakit. Yang akhirnya Bu Mayang pun sembuh dan berangsur membaik. Setelah kejadian itu, Bu Mayang mau memaafkan Bu Fatma. Dan akhirnya mereka pun hidup rukun selamanya. Cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.